Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Sword Burst. Let's go. Oke teman-teman, selamat datang kembali di game Sword Burst 2 ya. Dimana sebenarnya gue rada bingung sih kalau ngebikin konten dari game ini ya. Sebenarnya gue jujur aja gue rada bingung buat bikin kontennya gimana gitu. Tadi gue pengen bikin per lantai gitu ya, tapi gue udah kelewatan satu lantai gitu. Ini gue sekarang udah mau menuju ke lantai 5 teman-teman. Untuk selanjutnya gue akan rekam deh floor 6, floor 7 gitu teman-teman ya. Biar enak gitu. Soalnya gue udah lewat floor 4 gitu kan, gak aci jadi. By the way, sekarang level gue udah 50 dan gue udah punya beberapa item yang mantep banget karena didonasiin ya. Sekali lagi didonasiin sama teman-teman kita yang ada yang main Sword Burst bareng gue juga. Ada si Alessio Michael nih, masih ada orang ini ya. Di ini gue masih ada. Lalu kemarin dikasih pedang juga sama si Sevander gitu-gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian masih belum tahu cara join ya teman-teman, kalian ke deskripsi di bawah itu ada link ke profil gue. Kalian masuk aja, lalu kalian follow. Dan kalau misalnya kalian lihat gue lagi main, kalian langsung join aja. Gitu cara teman-teman ya. Begitu cara joinnya ya. Oke, jadi kemarin gue dikasih apa aja ya nih? Gue dikasih dua legendary teman-teman. Gila baik banget sumpah si Alessio Michael ini. Gue dikasih dua palu legendary cuy. Palu Thor ya, yang satu Flame Hammer, yang kedua itu Lightning Hammer. Gila, dan dua-duanya plus 20. Nice. Baik banget. Thank you banget buat Alessio Michael udah ngasih gue ya. Dia juga ngasih gue apa nih? Cape ya. Ini pasti pakai robak sih. Sama yang satu lagi nih yang scarf kayak gini nih. Ini juga pasti pakai robak. Jadi thank you banget ya yang udah baik banget ngasih-ngasih barang kayak gitu, apalagi yang bayar pakai robak. Wah, kalian luar biasa. Kayak kemarin ada yang ngasih gue Yoru teman-teman di Bloxroot ya. Namanya Gozalik gitu. Gila baik banget tuh orang. Nanti deh gue akan showcase Yoru juga teman-teman ya. Selama ini kan gue gak punya Yoru kan. Sekarang udah didonasin orang nih. Ntar gue showcase deh. Tenang aja. Oke, kita langsung sekarang ke lantai kelima ya. Ini gue nih approve ya. Gue kalau lantai yang 5 itu belum gue kelarin. Tuh, masih Desolate Dunes ya. Dan ini gue belum kelarin sama sekali. Level gue pun masih level 50 ya. Gue gak tahu apakah gue kuat apa enggak. Dan ini gak ada yang main lagi jam segini gitu kan. Gue rekaman jam berapa nih? Jam 11 cuy. Gak ada yang main lagi, ya udah gak apa-apa, kita coba aja ya. Moga-moga kuat ya teman-teman ya. Oke, tempatnya kayak gini teman-teman. Gede banget ya. Kita kan udah dikasih dua legendary ya. Harusnya udah kuat nih. Oh, sama sekalian gue mau ngebuktiin kata-kata kalian ya. Katanya kalau pakai dual wield itu senjata sama bang. Ini senjata sama nih. Sama. Damage-nya sama tuh 840 ya. Kita lihat apakah ngaruh apa enggak ya. Nih ya, kita coba ya. Bentar-bentar gue pakai auto click dulu. Auto click jalan. Sadis damage-nya. Enggak ada otak. 840 cuy, gila. Ini legendary mantep banget sih. By the way, ini tower-nya kemana ya? Gue belum pernah main di sini cuy. Ini tower-nya kemana cuy? Waduh. Wah, sadis sih ini, enak banget sumpah senjatanya. Dual wield pakai kapak gini enak banget anjir. Sumpah kapak apa palu Thor ya. Palu dewa. Anjir, udah mikir lepas waktu. Ini kayaknya gue udah bisa farming di tempat itu deh. Lantai 2 ya. Lawan si apa tuh bos yang darahnya 4 bar itu loh. Mini boss itu. Mini boss darahnya 4 bar tapi gila gak? Ntar deh, abis kita kelar lantai yang kelima ini teman-teman ya. Karena gue penasaran juga nih, gue belum pernah nyoba. Wah, ada dua jalan lagi dong. Ada dua jalan lagi dong. Ada yang kesana, ada yang kesana. Ini kesana deh. Bentar teman-teman ya. Kalau udah sampai, gue akan lanjutin lagi. Oke, skip dulu, skip. Ada istana cuy di pojok situ. Lihat tuh. Istana apa ini? Apakah ini towernya? Tapi biasanya towernya nggak begini deh. Towernya tuh tower ya, tower gitu. Ini ada istana anjir di bawah situ. Dan itu turunnya gimana tuh? Oh, turunnya lewat situ. Untung aja gue nggak jatuh ke bawah anjir. Kalau jatuh ke bawah gitu gue nggak bisa naik lagi loh. Oke, kita udah sampai teman-teman ya. Akhirnya perjalanan panjang. Sampai juga anjir, berapa lu jalan ke sini? 5 menit anjir jalan ke sini doang. Belum ke tower ya. Aduh, ya udahlah kita coba dulu nih ke sini ada apaan sih. Kalau ini towernya bener nih, unik banget sih. Oh my god, ya bener nih towernya dong teman-teman. Ini towernya dong. Oke. Okay. Wah, teman-teman sorry ya kalau misalnya gua mati, sorry ya. Ini cukup kuat nih teman-teman nih. Nggak jadi. Ternyata gue cukup kuat juga. Nih kita masih kemana? Lurus ke depan kali ya. Ini mirip-mirip kayak floor pertama nih, labirin begini nih. Waduh. Ini labirin anjir. Dan gue dikejar-kejar dong. Mati lu semua. Ngapain sih lu ngikutin gue semua?
Wah, gua mati dong. Gua mati dong. Gua mati dong, mampus gua. Kuat enggak sih gua? Anjir, ini Centurion kuat amat sumpah. Untung masih bisa selamat, teman-teman, anjir. Darahnya tebel banget, anjir. Bye. Oh, itu tuh ada orang tuh, kita ikutin aja. Kok dia jalan cepet banget? Oh, pakai bug ya. Main gua dikasih tahu sama orang pakai bug gitu. Kita sampai, teman-teman, ini dia ya ngelawan bosnya ya. Ini apa sih Centurion? A few moments later. Anjir, lihat tuh. Semuanya udah pedangnya berwarna-warni ya, pakai aura-aura, anjir, ini keren banget sumpah. What the hell? Sadis, keren banget. Oke, kita tungguin bosnya ya. Sambil kita lihat-liatin pedangnya, ini pedang keren banget nih. Anjir. Kayaknya gue perlu beli gaya deh, teman-teman ya, supaya gaya gue tuh jadi kayak dia nih. Harusnya gue kalau dual wield beli apa tuh? Ada di sini kayaknya deh. Ada enggak sih? Apa di depan ya? Oh, enggak ada di depan teman-teman. Harusnya gua kalau misalnya beli apa kayak gaya-gaya gitu, gayanya jadi kayak gini nih. Anjir, keren banget sumpah. Sekarang gayanya kan kayak ke depan gitu kan, aneh. Mana nih bos? Anjir, tuh orang farming ya, teman-teman. Nanti deh gua pengen kasih tahu kalian dah gimana cara farming gitu ya. Itu farming gitu enak banget sih, anjir. Ini XP kenceng banget nih pasti. Ikut dong. Ini pada sultan-sultan anjir main ini pada beli-beli gayanya nih, gaya gini. Ini gaya nih. Tuh. Ini gaya semua nih, anjir. Pada sultan sumpah nih. Anjir, pedangnya kayak Sephiroth sumpah. Keren banget anjay. Gue pakai palu dewa ya, palu Thor. Pakai palu Thor gak. Ini dia bosnya teman-teman. Namanya Sajun the Centurion. Sajun the Centurion. Langsung dia anjir. Gak ada otak. Dibantuin sih ini orang-orang level tinggi semuanya anjir. Ya udahlah. Pindah floor. Akhirnya floor 5 kelar ya teman-teman ya. Gue mau ke floor 2 teman-teman, kasih lihat ke kalian bos yang gue maksud dari kemarin-kemarin ya. Bos yang rada susah gitu loh. Darahnya 4 bar anjir. Padahal masih di level 2 loh teman-teman. This is it. Wah, anjir, itu kapaknya keren banget. What the hell man? Kapak-kapak itu anjir keren banget. Kapak dewa kematian anjir. Ini nih monsternya di sini teman-teman nih. Kalau misalnya kalian ke lantai 2 terus kalian langsung ke kiri ya. Nggak ke sana, kalau ke sana kan ke towernya tuh. Kalian ke kiri, kalian ketemu itu tuh yang gede banget tuh. Ini darahnya sampai 4 bar ini anjir. Gua kuat gak ya? Solo, dulu gua nggak kuat sama sekali sih. Boro-boro solo anjir. Gua dibantuin orang aja gua nggak dapet gitu. Soalnya gua damage-nya kurang ya. Sekarang kuat gak? Anjir masih dong. Masih sakit dong, gila. Lihat tuh. Tapi kayaknya udah bisa solo sih. Darahnya 4 bar anjir. Apa sih namanya? Gorok the Growth Protector. Anjir tebal banget darahnya, ampun. Pakai legendary aja masih begini teman-teman, berkurangnya anjir. Ayo dong kuat dong. Masa enggak kuat anjir udah punya legendary. Udah legendary nih, jangan malu-maluin nih anjir, mau mati gua. Ayo gorok the prophet. Oh, menang cuy. Menang cuy. Anjir dapat duitnya enak banget sih. Solo cuy gua udah bisa. Anjir. Dapat XP-nya enak lagi. Jadi itu tuh saran gua teman-teman ya, kalau kalian mau naik level cepat, nah kalian lawan gituan tuh. Minta bantuan aja, tapi pastikan kalian paling enggak bisa ngedamage 100 lah. Paling nggak 100 lah. Soalnya tuh munculnya kan cepet banget kan. Munculnya tuh cepet banget gitu loh. Jadi lebih cepet daripada kalian ngelawan bos sebenarnya ya. Cuman sakit gitu tuh. Lihat tuh. Ini setara sama raja di lantai 5 tadi mungkin ya. Dari segi damage sama darah ya. Tebel banget anjir darahnya. Tuh kayak orang itu tuh. Mukulnya 12. Mati nih, lihat nih. Pasti mati nih orang nih. Kabur lu. Ayo lu, wah dibantuin dong, yaudah, gue bantuin deh, kasihan anjir. Oke, teman-teman, kayaknya video kita cukup sampai sini ya. Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you banget buat yang ngasih-ngasih gue item di Swordburst ya, kalian luar biasa sih. Banyak banget yang ngasih kristal, ngasih item paladin, apa nih, kayak shield-shield paladin ini, gue lupa dikasih siapa ya awal-awal ya. Ada deh, sama dikasih petal. Dikasih aura gitu-gitu. Thank you banget lah teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di share teman-teman kalian supaya channel kita semua berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.